Bapak-Ibu, rekan-rekan Wabi, pimpinan dan staf daripada Sekolah Alam Duri yang pada hari ini Senin 16 April 2018 mengadakan kegiatan dalam rangka menyambut hari bumi dunia, dan saat ini kegiatan dipusatkan di Masjid Besar Arafah rangka penanaman bunga dan pohon yang dilakukan oleh siswa-siswi daripada Sekolah Alam ini. Kami berharap kiranya apa yang dicanangkan untuk hari bumi ini yang dilakukan oleh Sekolah Alam Duri ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan baik, dan tidak hanya sekali tapi dan seterusnya. Untuk itu, untuk agar kiranya pada anak-anak kita harapkan menjaga kebersihan dan kesehatan, baik kebersihan pribadi maupun kebersihan daripada tanaman-tanaman bunga ini, pohon-pohon ini, karena dengan tanaman yang baik, tanaman yang sehat akan membantu kebersihan dan kesehatan kita semua, sehingga dalam kita melaksanakan hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini dapat terlaksana dengan baik dan mengikuti arahan dan petunjuk dari Allah SWT. Mudah-mudahan saja kegiatan ini mendapat berkah dan diridhoi oleh Allah SWT, menjadi pahala untuk anak-anak dan sekaligus para pembimbing dan kepala sekolahnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.